Pemirsa, jelang bulan Ramadan, warga Klaten Jawa Tengah menggelar tradisi berebut gunungan hasil bumi. Dalam tradisi itu, warga rela berdesakan dan berebut mendapatkan gunungan yang dipercaya membawa keberkahan. Ratusan warga berebut dua gunungan yang berisi 800 kue legondo intip dan hasil bumi yang digelar dalam rangka merayakan tradisi ruahan di Komplek Makam Ki Ageng Perwito di Desa Ngereden, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Warga rela berdesakan dan berebut untuk mendapatkan gunungan kue legondo intip yang merupakan makanan khas dari desa setempat dan juga hasil bumi. Sejumlah warga pun sempat terjepit saat berebut mendapatkan gunungan. Katanya orang kalau makan ini rezekinya klet seperti gondo. Supaya lah bu, kalah berkah gitu ya bu ya. Tradisi ini digelar untuk mempererat silaturahmi sesama warga sebelum menjalankan ibadah puasa. Menjadi momentum kita bersama untuk kedepannya juga khususnya di masyarakat Desa Ngereden bisa meningkatkan silaturahminya. Jadi kita mengumpulkan ini dengan silaturahmi dan kita juga supaya mengingat leluhur kita, sejarah kita, sehingga kita tidak melupakan dari leluhur kita. Tradisi berebut gunungan dengan mendapatkan kue legondo intip dan hasil bumi ini dipercaya warga bisa mendapatkan berkah dan dilancarkan rezekinya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.